Aku mau keluar ini malah nggak mau keluar kalau nggak dipretel ini. Oleh, oleh. Lho bro, harap nyopot iki ketutupan lho. Alah. Iki lho, Cuk. Ini di dalam bautnya ini ngadep depan, kunci kita mentok terus. Wah, mantap jiwa ini. Akhirnya merotoli. Impact yang esok mata L. Paraten bos. Oke, ini masalahnya remnya suka macet ya teman-teman, jadi suka ngerem terus dikarenakan ini. Nah, sili ini tidak balik ini. Jadi suka macet-macet. Masalahnya ada di sini. Nah, di rumahnya ini, nah sil yang ini itu kan tidak nempel di sini ya. Sil ini hanya terdorong oleh pegas yang ini. Nah, ketika silnya ini macet, ini bisa turun tapi nggak bisa balik. Yang ini ketinggalan di atas. Maka posisi minyak itu terus menekan di bagian sini. Jadi ngerem terus. Yang mana ketika kaki pengendara sudah lepas kaki, tapi ininya enggak turun. Nah, yang turun cuma ini tok, sebab dia tidak terkoneksi dengan benda ini. Begini. Nah, dorongnya kan cuma gini, bos. Jadi ketika dorong ke atas, pas balik, ini ketinggalan di atas. Ini kan masuk. Ini sil masuk. Ini masuk. Nah, tadi ketika direm gini, nah ditekan ke dalam sana, ini tidak mau keluar. Dia neken terus di dalam sana. Sedangkan ini udah turun. Kayak gitu. Nah, dah. Ininya karatan di bagian belakang sini, karatan, sehingga macet di dalam sana kayak gitu. Makanya kalau direm dia ngerem terus.
ini copot aja nih. Impact 19 17 17 itu 17 itu. Nah, di sini karaten ya, teman-teman. Nih, tuh. Ini juga ngaruh gerakannya jadi berat di sini. Ini juga karatan. Ini pistonnya, itu bagian dalamnya, dan ini udah nggak ada sealnya ya. Jadi ini masalah rem macet sudah cukup lama, sampai-sampai di sini sealnya dibuang ini. Ini berarti pernah ditangani nih, kan nggak ada sealnya tuh. Seal debu, di sini harusnya ada seal debu. Kalau di belakang sana itu seal minyak. Nah ini kalau kayak gini debu akan masuk ke bagian sini. Nah ini nggak ada sealnya ya. Oh ini baru saya tembak pakai angin, copot. Det. Kalau seal nggak bakalan terlontar sih. Emang udah bermasalah ini berarti. Kemudian di sini sudah di ini, kalian lihat sendiri kan. Tuh. Kayak bekas di gerinda gitu apa kena piringan ini, nggak tahu juga tuh. Ini o-ringnya. Ini efektifnya pakai sabun sama air ya. Kalau pakai bahan bakar nanti jadi kayak lengket-lengket gitu. Begini, minyak rem ini ya, dicampur bahan bakar itu jadinya kayak lengket-lengket gimana gitu. Masih kenapa? Hah? Itu awalnya ngapa sih, nyetel klep, bongkar mesin apa gimana? Enggak. Ini baru copot seminggu mas. Oh. Itu kalau indikator nyala terus, itu setting klep terlalu kenceng.
Ini kalau ini bawaan ya, kalau beli cuma dapat dalemannya doang, nggak dapat ininya, maksudnya sticknya ini. Nah ini untuk mengantisipasi biar nggak karatan lagi, caranya ini dikasih stempet, dikasih vet di sini biar nggak karatan kayak gini. Soalnya di dalam sini itu buat ngumpet air kadang-kadang karena di bawah posisinya. Udah kasih stempet kayak gini. Gini teman-teman. Ini di dalam sini ini kasih gemuk. Nah, nanti kan gini. Ya. Air juga nggak bakal masuk kalau ada vetnya. Kayak gini. Oke, ini udah ya. Ini pakai satu seal aja gimana, nggak apa-apa sih, cuma ya resikonya itu debu masuk. Ini mau nyari beginian saya harus berjalan paling dekat 4 km, saya nggak ready stok untuk master seal kayak gini. Nah ini pasang lagi kayak gini setelah dibersihkan alurnya dari kotoran-kotoran. Kemudian di sini kita kasih stempet bos sebagai pengganti sealnya. Nah, jadi bagian depannya ini terlapisi sama stempet. Sebenarnya sih dikasih seal, cuma biasanya kalau dikasih seal jadi berat. Kalau sudah kadung kayak gini gitu kan. Karena saya nggak dapatnya dan ini adalah hari Minggu, toko yang buka itu berjarak 15 km, jadi saya pasang aja deh, kelamaan nanti soalnya. Oke, nah udah. Ini tinggal dirakit. Nah nanti yang karatan-karatan itu dibersihin semua, pasang lagi, udah beres. Di sini ngebersihin kotoran minyak rem jangan pakai bahan bakar tapi pakai sabun dan air. Itu jauh lebih bersih dibanding pakai bahan bakar. Kalau bahan bakar jadinya lengket nanti, jadi kayak stempet gitu. Kemudian para penyebab macet itu di sini biasanya rem belakangnya suka macet. Itu efek piston yang di sini tidak balik. Karena apa? Karatan. Karena kenapa karatan? Karena kena air dari bawah sini. Nah cara mengatasinya di karet yang ini nih, setelah dibersihkan gitu pasang lagi, ganti yang baru masternya. Karena ini masternya udah karatan. Nah ya bagian sininya ini karatan teman-teman. Kalau bagian bokongnya ini karatan pasti macet, jadi motor ngerem terus. Kalau ini diamplas gimana? Kalau diamplas longgar, nanti minyaknya bocor, jadi ganti. Nah caranya kasih stempet. Kalau nggak gitu nanti kena air lagi, macet lagi. Walaupun tidak langsung, kan nunggu dia karatan dulu. Kalau dia karatan nanti kena lagi, dia karatan kena lagi, terus kayak gitu. Kalau dikasih stempet di sini, air nggak akan naik ke atas teman-teman, sebab rapet sama stempet. Dan air tidak bisa bercampur dengan stempet, pasti kalah. Karena seal ini tidak bisa maksimal menutup agar air tidak masuk ke dalam sini. Caranya tambahin stempet gitu aja. Oke. Kalau bagian piston di belakang sealnya itu biasanya ada kerak kayak jamur gitu. Nah itu dibersihkan agar jadi enteng. Kalau jamur itu nggak hilang, nanti sealnya akan meninggi dan menyebabkan piston jadi seret. Ketika piston ini seret juga, kembalinya si piston itu lama, akhirnya agak macet-macet gimana gitu. Jadi bersihin kedua sisi ini dan ini, kasih pelapis. Setelah itu insya Allah akan awet dan tahan lama.
Nah, yang ini nih, ini harus mulus ya. Ini mulus. Nanti dikasih stempet juga, kasih fat, tuh pasang lagi. Kalau dia gerak kanan kirinya sudah enak gini. Ininya. Nah, gini. Ini gerak kanan kiri udah enak gitu, itu udah aman, normal. Udah kayak gitu aja. Bye. Selamat pagi.